Channel. Jadi jumpa lagi sama aku di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal bahas tentang Scarlett. Mungkin kalian udah gak asing banget dengan produk ini, karena ini adalah satu produk yang benar-benar fenomenal. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang body care-nya. Jadi body care-nya itu aku punya 3. Ini aku punya yang shower scrub, juga aku ada body scrub dan body lotionnya. Nanti bakal aku bahas 3 produk ini, bakal aku review juga. Jadi buat kalian, keep on watching dan jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Oke, pertama-tama kita bahas dulu shower scrubnya. Ini dari botolnya ini terbuat dari plastik. Dia juga langsung dibuka dari sini. Terus di dalamnya ini dia ada butiran-butiran, juga membuat kulit kalian itu lembut fungsinya, dan mengangkat sel-sel mati. Juga ini membuat kalian jadi makin cerah. Jadi dia membuat kalian kulit kalian itu makin putih ya kalau dipakai secara rutin. Oke guys, untuk wangi dari shower scrub ini, wanginya itu juara banget, harum banget. Pertama kali aku pakai langsung aku jatuh cinta loh sama harumnya. Ini yang paling aku suka. Mari kita coba di tangan ya. Nanti bakal aku coba di tangan. Jadi kalian bisa lihat kalau dipakai itu aku bakal tunjukin kalian kalau dipakai di tangan ya. Sekarang aku bakal cuci dan aku bakal tunjukin kalian hasilnya. Oke guys, ini aku udah cuci dan kalian bisa lihat, bakal aku bandingin. Jadi ini dia lebih cerah ya. Untuk wanginya harum banget, dia juga melembutkan. Rekomen banget buat kalian. Oke okay guys, sekarang aku bakal bahas tentang body scrubnya. Ini body scrubnya yang romance. Jadi untuk body scrub ini, dia sama seperti body scrub pada umumnya. Untuk baunya, harum banget. Sekarang bakal aku coba di kulit aku. Dan bakal aku tunjukin ke kalian ya. Oke guys, ini aku balik lagi, udah aku cuci. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Nah, aku juga lembut banget jadinya. Wanginya yang tidur. Wanginya harum banget. Kalian mesti coba scrub ini. Untuk packagingnya juga ini bagus banget nih. Oke, sekarang aku bakal bahas yang body lotionnya. Jadi untuk body lotionnya itu variannya ada beberapa, tapi yang paling aku suka adalah yang terbaru. Ini yang freshy. Ini yang terbaru. Baunya itu mirip banget sama Jemalon loh. Dia juga nggak lengket. Jadi teksturnya ini dia mudah kering ya, aku pakai dulu. Dia mudah kering untuk hand bodynya. Untuk baunya ini mirip banget sama Jemalon. Jadi kalau kalian yang suka pakai Jemalon, pasti kalian bakal suka deh sama hand body ini. Karena aku juga suka Jemalon dan aku suka banget sama impress ini. Dia juga membuat kulit kalian jadi cerah. Jadi dia mencerahkan ya, juga melembutkan kulit kalian. Jadi kalau kalian pakai secara rutin, kalian bakal mendapatkan kulit yang cerah. Oke guys, jadi ini 3 produk dari body care-nya Scarlett.
Ada body lotion, juga ada shower scrub and body scrub. Ini tiga-tiganya adalah favorit aku banget. Favorit selain wanginya yang enak, dia juga untuk mencerahkan kulit. Apalagi aku yang suka main ke pantai ya, itu aku butuh banget produk-produk yang membuat kulitku makin cerah. Jadi buat kalian, thank you banget for watching. See you in next video. Bye bye.